Oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan peralatan-peralatan yang saya gunakan untuk budidaya lebah. Tentunya bagi pemula, yaitu kita membutuhkan pengaman-pengaman, karena bagi pemula yang sangat ditakuti adalah sengatan dari lebah. Karena itu untuk pemula wajib kita menggunakan pengaman-pengaman untuk mempermudah kerja kita dalam membudidayakan lebah. Dan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana, apa-apa saja yang saya gunakan untuk mengamankan diri saya dalam membudidayakan lebah ini, terutama yaitu mengamankan badan saya. Di sini saya akan menunjukkan peralatan-peralatan yang sederhana yang pastinya ada di setiap rumah tangga, yaitu yang pertama adalah potongan kelambu, kemudian yang kedua kawat yang dilingkari atau bentuk lingkar, bisa juga dari kabel, ini kabel listrik yang ukuran 2,5 mili. Kemudian yang ketiga baju yang ada topinya, tentunya ada topi di kepala, kemudian topi. Nah, saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Pertama-tama kita gunakan topi. Kemudian baju, kawatnya dulu. Barulah baju yang ada topinya. Nah, kawat ini kita letakkan di bagian belakang kepala kita. Ini kita pasang sampai di atas, dan kawat ini akan membantu untuk merentangkan kelambunya. Berikut kita pasang kelambunya. Kita ikat dengan tali. Kemudian setelah kita ikat, kita atur bentuk kelambunya agar bisa benar-benar memberi keamanan pada kepala kita atau muka kita. Oke, sederhana, dan ini sudah siap digunakan. Sudah bisa kita mengambil lebah dari hutan untuk kita pindahkan ke kotak lebah. Jadi ini adalah baju yang saya gunakan, sederhana, yang ada di rumah kita, seperti potongan kelambu, baju yang ada topinya, kemudian topi, tali. Jadi tip itu yang dapat saya bagikan saat ini untuk menunjukkan peralatan-peralatan yang saya gunakan dalam budidaya lebah, yaitu baju anti lebah. Dan yang terpenting, kita harus menggunakan sarung tangan sebagai pengaman, karena yang paling cepat diserang oleh lebah ketika kita mengganggu rumahnya atau sarangnya, yaitu tangan kita. Jadi itu yang dapat saya bagikan saat ini, semoga bermanfaat bagi
teman-teman pemula yang ingin membudidaya lebah tapi masih takut karena takut disengat, dan inilah baju sederhana yang dapat membantu kita dalam budidaya lebah. Jangan lupa like and subscribe video ini kalau bermanfaat bagi teman-teman.